buku di meja, ku nyalakan TV-nya, ku siap belajar bersama-sama TV SPO channelnya. Belajar bersama, belajar dari rumah, belajar bersama dengan Bu Nita, hatiku riang gembira. Hai hai anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku. Ya, anak-anakku yang hebat dan cerdas, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kalian masih diberikan kesehatan. Ada yang sakit? Ibu doakan semoga kalian cepat sembuh. Nah, anak-anakku, pada pagi ini kalian akan belajar bersama Bu Guru. Masih ingat? Iya, ada yang sudah lupa. Baik, Ibu akan memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama Ibu, Ibu Juanita Purnamasari. Cukup dipanggil Bu Nita. Bu Nita bertugas di SDN Ngagerejo 1, Surabaya. Ya, hari ini yang belajar anak-anakku kelas 3. Ya, sudah siap belajar anak-anak? Masih belum siap? Ada yang belum mandi? Ayo cepet-cepet ya. Seperti lagunya Bu Nita, disiapkan bukunya, dinyalakan TV-nya, kita belajar bersama-sama. Baik, hari ini anak-anakku kelas 3, kita akan belajar, sebentar, kita akan belajar tentang, nah ini dia, tema 3, buku tema 3, subtema 3 tentang berbagi peran dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita belajar, yuk kita berdoa bersama-sama supaya kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sikap berdoa yang baik ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Masih semangat? Coba Bu Nita pengen dengar tepuk semangatnya mana? Masih lemes ini anak-anak. Ayo kita tepuk bersama-sama ya. Tepuk semangat. 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 Aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Pinter sekali anak-anakku yang hebat dan cerdas. Nah, sebelum kita belajar ya, kita harus tahu tujuannya apa dulu. Yang pertama, melalui gambar, siswa dapat mengidentifikasi peran yang ada di sekolah. Lalu, dengan menuliskan pengalaman, siswa dapat menceritakan pengalaman melaksanakan tugas sesuai dengan peran masing-masing. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang berbagi peran, ya. Jadi nanti ada tugas-tugasnya, setiap peran itu apa. Tapi sebelum kita masuk materi, biar lebih semangat, mau nyanyi sama Bu Nita? Bu Nita punya sebuah lagu nih. Nah, judulnya Berbagi Peran. Nanti pakai lagu Lihat Kebunku. Nah, ya itu ya, bisa ya anak-anak ya. Yuk kita coba bersama-sama. Lebih semangat ya. Jadi lagu ini adalah menceritakan tentang berbagi peran. Peran di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ya, tapi sebelumnya kalian harus tahu apa sih
peran itu? Nah, peran adalah pola tindakan atau perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Peran menunjuk suatu bentuk pembagian tugas tertentu yang dikaitkan dengan kedudukan atau status seseorang dalam kelompok lingkungannya. Peran juga dibagi menjadi tiga anak-anak. Yang pertama, yaitu peran di rumah. Ya, tadi peran di rumah. Berikutnya yaitu peran di sekolah. Yang ketiga adalah peran di masyarakat. Diulangi lagi ya anak-anak. Yang pertama peran di rumah, yang kedua peran di sekolah, dan yang ketiga adalah peran di masyarakat. Bu Nita akan menerangkan peran di rumah. Coba lihat gambarnya. Ini adalah suatu anggota keluarga. Ada ayah, ibu, dan anak. Sekarang Bu Nita akan membahas tentang peran ayah dalam keluarga. Nah, apa sih peran ayah dalam keluarga? Nah, yang pertama yaitu ayah adalah kepala keluarga dan seseorang atau orang yang mencari nafkah untuk keluarganya. Berikutnya, ayah memberikan rasa aman dan perlindungan untuk setiap anggota keluarganya. Jadi ayah itu yang melindungi keluarganya. Lalu tadi sudah peran ayah, sekarang ada peran ibu. Nah, peran ibu yang pertama yang jelas adalah mendidik anak. Loh Bu, apa ayah tidak mendidik anak? Iya, ayah juga mendidik anak, mengawasi, menjaga, ya. Ayah juga berperan dalam pendidikan anak-anaknya. Berikutnya, nah ini biasanya saya suka masakannya ibu, benar. Karena ibu yang menyediakan makanan untuk semua anggota keluarganya. Siapa yang bantu ibu di rumah masak? Ayo siapa? Pinter sekali anak-anakku. Iya, kita harus membantu ibu dan juga ayah dalam melaksanakan atau menyelesaikan tugas di rumah. Lalu, nah, ibu yang memberikan suasana tempat tinggal yang layak bagi seluruh anggota keluarganya. Iya, ibu yang membuat kita nyaman ada di rumah. Kalau tidak ada ibu, pasti cari-cari ya, ibu di mana? Iya. Berikutnya, nah ini adalah peran anak. Anak adalah kalian. Kalian adalah seorang anak. Apa peran kalian ya? Yang pertama adalah harus patuh terhadap perintah orang tua. Ya, jadi seorang anak itu harus patuh terhadap perintah orang tua. Berikutnya, ya tadi sudah Bu Nita jelaskan, membantu orang tua. Berikutnya, ini yang paling penting anak-anak, harus bisa menjaga nama baik keluarga. Ya, karena kalian adalah seorang anak, jadi kalian harus berbakti kepada keluarga. Baik anak-anak, nanti kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap di SBO TV dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai hai, anak-anakku yang hebat, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, sekarang kita lanjut ya anak-anak. Tadi Bu Nita sudah menjelaskan peran di rumah. Sekarang Bu Nita akan menjelaskan tentang peran di sekolah. Siapa yang sudah kangen dengan sekolah? Iya betul. Coba anak-anak dibuka buku temanya, tema 3 halaman 136. Di situ ada sebuah gambar, tapi gambarnya masih kosong ya. Tidak ada muridnya, tidak ada gurunya ya. Nah, di situ dijelaskan bahwa itu adalah SDN Nusantara, tempat Siti dan tempat teman-temannya bersekolah. Ada guru, apa tugasnya guru? Ya, yang mengajar sehari-hari di kelas. Selain guru, di sekolah ada siapa lagi? Betul sekali, ada kepala sekolah. Siapa kepala sekolah itu? Apa tugasnya, Bu? Nah, kepala sekolah itu yang memimpin sekolah. Jadi sekolah itu
ada pemimpinnya. Seperti di dalam keluarga, ayah adalah pemimpin keluarga. Kalau di sekolah, siapa pemimpinnya? Betul sekali, kepala sekolah. Yuk, lanjut. Nah, sambil mengingat-ingat, sambil mengenang, coba siapa yang masih ingat guru kelasnya? Yuk, sudah lama tidak ke sekolah, masih ingat nggak dengan gurunya? Coba di halaman 137 kalian menulis nama guru kelasnya siapa? Masih ingat? Ada yang sudah lupa dengan gurunya ya? Karena sudah lama di rumah. Jangan dilupakan anak-anak ya. Nanti kalian tulis ya namanya siapa. Yang kedua nanti guru olahraganya namanya siapa. Yang ketiga mungkin guru agama boleh. Siapa saja yang kalian ingat, kalian tulis di kolom halaman 137. Sudah anak-anak? Jangan dilupakan ya gurunya. Lanjut. Nah, berikutnya ada gambar. Nah, ini coba. Ini di sekolah. Ini ada teman-temannya Siti. Sudah ngapain ya mereka ya? Kok kayaknya sibuk sekali. Ada yang pegang sapu, ada yang sedang pegang pel. Sedang apa ya? Kok banyak air? Nah, sebelum Bu Nita jelaskan, Bu Nita mau mengingatkan kembali materi yang sudah diterangkan oleh Bu Vio. Tentang apa yuk? Ayo, tentang apa? Iya, betul sekali. Tentang perubahan wujud benda. Bu Nita ingatkan dengan menyanyi ya. Ini lagunya. Masih ingat anak-anak? Perubahan wujud benda. Yuk, kita nyanyi lagi ya. Perubahan wujud, perubahan wujud jumlahnya 6. Padat ke cair, hasilnya mencair. Cair ke padat, hasilnya membeku. Ayo lanjut, lanjut hafalkan, agar mudah di dalam belajar. Sekali lagi ya. Ayo gas, hasilnya menyublim. Gas ke padat, hasilnya mengkristal. Ayo lanjut, lanjut hafalkan, agar mudah di dalam belajar. Ayo lanjut, lanjut hafalkan, agar mudah di dalam belajar. Iya, tepuk tangan anak-anakku yang hebat dan cerdas. Ternyata kalian suka menyanyi ya. Nah, setelah kita bernyanyi, ternyata Siti dan teman-temannya habis melakukan percobaan. Makanya di kelasnya banyak air. Mungkin tadi Siti melakukan percobaan membuat es krim. Jadi di kelasnya kotor anak-anak. Nah, apa yang dilakukan peran di sekolah? Nah, ini Bunda jelaskan ya. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan. Percobaannya menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Makanya di gambarnya itu Siti dan teman-temannya sedang mengepel lantai. Lalu Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Nah, di gambar itu anak-anak ada petugas kebersihan yang pakai baju warna biru. Ya, petugasnya membantu Siti untuk membersihkan lantai. Berikutnya, petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolahmu mempunyai petugas kebersihan?
Oke. Apa saja tugas-tugasnya? Nah, ya, tugasnya kebersihan adalah membantu anak-anak untuk membersihkan sekolah. Jadi, anak-anak tetap harus membersihkan sekolah. Jangan mengandalkan, ah dapat tugas, saya enggak usah nyapu, saya enggak usah ngepel. Enggak boleh. Tetap kalian harus ikut menjaga kebersihan sekolah. Jadi, anak-anak, peran di sekolah. Nah, yang pertama tadi ada kepala sekolah. Apa tugasnya atau perannya kepala sekolah? Pintar sekali memimpin sekolah. Berikutnya ada guru. Apa tugasnya? Pintar sekali mengajar sehari-hari di kelas. Berikutnya ada petugas kebersihan. Tadi yang ada di gambar. Apa tugasnya anak-anak? Iya, membersihkan lingkungan sekolah. Berikutnya ada petugas keamanan atau biasa disebut satpam ya anak-anak. Tugasnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Berikutnya petugas tata usaha. Ini biasanya yang di dalam kantor anak-anak. Ini mengurusi administrasi siswa dan sekolah. Jadi kalau kamu membutuhkan administrasi surat pindah atau surat masuk atau apa, bisa datang ke petugas tata usaha. Berikutnya, nah kalian sendiri, kalian adalah seorang siswa, apa tugasnya? Cuman satu anak-anak, ya belajar. Kalau di sekolah harus belajar tugasnya. Baik, nanti Bu Nita akan lanjutkan lagi anak-anak, jangan kemana-mana. Tetap di SBO TV ya, dalam program Belajar Dari Rumah Bersama Guruku. Hai hai anak-anak yang cerdas, kembali lagi dalam program Belajar Dari Rumah Bersama Guruku. Iya, masih lanjut ya anak-anak. Ya, kita lanjutkan materinya. Tahukah kamu ya mengapa perlu ada perbedaan peran di sekolah? Yang pertama, jika tidak ada pembagian peran, nah nanti sekolah kita akan berantakan. Contohnya, guru yang bertugas mengajar dan mendidik murid akan sama saja perannya seperti penjaga sekolah atau yang lainnya. Jadi perbedaan peran itu sangat penting. Berikutnya, tahukah kamu apa yang terjadi bila di sekolah hanya ada kepala sekolah saja? Nah yang terjadi sekolahnya tidak akan berkembang, tidak ada kerjasama, tidak ada saling komunikasi karena di sekolah hanya kepala sekolah saja. Tapi sebaliknya anak-anak, jika tidak ada kepala sekolah, nah yang terjadi adalah guru maupun siswa tidak ada perhatian, tidak ada informasi yang masuk. Jadi semua peran itu memiliki tugas yang penting sesuai dengan profesinya atau kemampuannya. Berikutnya, nah ini peran di masyarakat. Nah peran di masyarakat, kalian bisa ikut dalam anggota Karang Taruna, ikut dalam kegiatan agama, misalnya ikut mengikuti kegiatan masjid, kegiatan mengaji, istighosah, boleh. Atau ikut serta dalam gotong royong, jika ada kerja bakti di lingkungan rumah harus ikut ya anak-anak. Lanjut, ya yang paling penting ini peran di masyarakat, harus peduli lingkungan. Jadi harus peduli lingkungan, kalau ada sampah di jalan jangan dibiarkan, walaupun itu sampah dari manapun, ambil masukkan ke tempat sampah. Itu kalian sudah melaksanakan peran di masyarakat ya. Jadi harus memberikan contoh yang baik. Nah berikutnya, ini kalian kan sering bermain. Nah apa peran ketika bermain? Nah bagi yang laki-laki ini biasanya main sepak bola ya. Ada yang penjaga gawang, ada yang bagian penendang atau apa ya. Jadi juga harus dibagi. Jadi ketika bermain sepak bola, ada yang berperan masing-masing sesuai dengan tugasnya.
nanti yang jaga gawang ikut nendang, nanti kebobolan anak-anak. Ya, jadi harus sesuai dengan tugasnya. Ada yang kapten. Mengapa harus saling bekerja sama? Kenapa? Kalau main sendiri kira-kira menang apa enggak? Enggak mungkin menang, pasti harus kerja sama. Karena ingin menghasilkan permainan yang terbaik kalau kerja sama. Kalau enggak kerja sama, pasti kalah kalian. Berikutnya. Nah, anak-anak, ini ada video pertanyaan dari teman kalian, namanya Devranto Bramastel dari SDN Manukan Wetan. Kita dengarkan ya, apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah bersama guruku. Perkenalkan, nama saya Devranto Bramastel. Saya kelas 3 SD di SDN Manukan Wetan. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi jika tidak menjalankan peran sesuai tugasnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Devranto Bramastia atas pertanyaannya. Tadi Bu Nita sudah jelaskan, kalau tidak menjalankan perannya dengan baik atau sesuai dengan tugasnya, yang jelas pasti semuanya akan kacau. Ya, karena harusnya perannya Bu Guru mengajar diganti dengan peran membersihkan sekolah. Harusnya anak-anak belajar diganti harus apa? Jadi harus sesuai dengan perannya supaya kegiatannya berjalan dengan baik anak-anak, ya. Sudah ya? Oke, sudah paham, pinter, pertanyaan yang sangat bagus. Berikutnya ada teman lagi yang mau tanya. Yuk kita saksikan. Nah, ini dari Aini Kansahwena dari SDN Wonokromo 3. Kita dengarkan ya. Belajar dari rumah bersama guruku. Perkenalkan, nama saya Aini Kanza Gwena Novianti. Saya dari siswa kelas 3. Saya dari SDN Wonokromo 3. Bu Nita, saya mau bertanya, apa peran petugas perpustakaan? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aini atas pertanyaan yang luar biasa. Tadi memang Bu Nita belum menerangkan, ternyata di sekolah ada yang namanya pustakawan. Nah, nih Bu Nita terangkan ya, peran pustakawan siapa? Ada di sekolah yang biasanya kalian pinjam buku. Ya, di situ perpustakaan. Perannya ya ini, pemeliharaan, perbaikan buku perpustakaan. Menyimpan buku-buku, melayani anak-anak jika ada yang pinjam maupun yang mengembalikan. Lalu yang mengatur atau menata perpustakaan. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan. Lalu menjaga dan melaksanakan kegiatan keamanan ketertiban di dalam perpustakaan. Jadi tetap harus menjaga kebersihan ya. Kesimpulannya, peran seperti tadi ya, sudah Ibu terangkan di depan. Lalu harus sesuai dengan pembagiannya. Peran akan berjalan baik bila setiap anggotanya telah memahami tugasnya masing-masing. Jadi harus bekerja sama. Berikutnya, pembagian tugas harus sesuai dengan perannya supaya pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Lalu harus memiliki tanggung jawab yang penting, terutama siswa ya, harus tetap belajar. Dan kalau guru mempunyai tugas mendidik siswa. Setelah kesimpulan, anak-anak yang ditunggu-tunggu ya, ini tugas dari Bu Nita ya. Nanti kalian kumpulkan di guru kelas kalian masing-masing ya. Boleh difoto dulu. Tuliskan pengalaman kalian dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peran masing-masing. Boleh di lingkungan sekolah, boleh di rumah, bebas. Peran kalian mau di sekolah atau di rumah bebas. Diceritakan, direkam videonya, kalian bercerita, kirim ke guru kelas masing-masing. Siap ya anak-anak ya? Tetap semangat? Oke, ya. Berikutnya, ternyata tak terasa 30 menit Bu Nita sudah selesai menemani kalian anak-anak. Tadi yang mau bertanya nanti bisa kirim pertanyaannya ke Bu Guru kelas kalian masing-masing. Nanti Bu Guru mengirimkan ke Bu Nita pertanyaannya. Oke anak-anak,
Baik, pinter sekali. Terima kasih anak-anakku yang hebat dan cerdas. Nanti kita kembali lagi ya. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana. Terima kasih, sampai berjumpa lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Dadah!